Kalau lu masih jadi merasa anak kemarin sore, lebih baik gak usah nyari cewek-cewek dulu deh. Mending lu fokusin aja dulu sama diri lu. Selesain apa yang harus lu selesain, sekolah lu selesain, kuliah lu selesain, kerja, nyari duit, baru deh lu bisa ke arah sana nyari cewek. Udah nggak sekolah nih, fokus nyari fulus kah, habis mulu, habis-habis mulu, cari pekerjaan tambahan, pinter-pinter inilah ngelola uang. Sebenarnya kok pengeluaran laki-laki sama cewek tuh lebih banyak perempuan tahu, soalnya kan cewek tuh ribet, kayak ribetnya tuh dia harus skincarean, harus beli apa, perawatan rambutnya, perawatan mukanya, kayak gitu tuh. Kalau cowok paling skincare ini kan apa, facial wash. Iya kan, perempuan tuh salon, baju kan. Hasilnya jadi laki-laki. Mau bolok gue. Softwarenya kalau mau mau tidur ya dilepas lah. Apa? Soalnya kalau nggak diratukan nanti di akhir domel. Ya kalau masih pacaran mah bukan kewajiban lu. Kecuali lu udah nikahin cewek lu, ratuin istri lu baru. Pokoknya laki-laki harus mengutamakan istrinya dulu. Kalau udah menikah ya, baru baru yang lain-lainnya. Bibirnya asli kayak asli lah. Apa syaratnya halalin kamu? Harus sholat 5 waktu. Kalau misalnya di pacaran sama cowok yang udah punya istri, gimana? Mau nggak? Ya enggak lah, ngapain anjir, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Lebih baik gue jomblo aja daripada gue harus pacaran sama laki orang.
Ngapain merendahin diri sendiri? Hai Din, hola. Wanita harus belajar cukup. Laki-laki juga. Enggak, perempuan lah laki-laki. Ah, lebih baik jomblo. Ya, pokoknya kalau lu belum siap sama diri lu sendiri, belum selesai sama diri lu sendiri, lebih baik jangan nyari cewek deh. Nyari kerjaan tambahan aja mending. Mohon maaf lahir batin, Din. Iya, mohon maaf lahir batin juga. Mirip mantan gue yang mati. Masih banyak kok cowok yang single. Iya, kayak gak ada laki-laki lain lagi. Nah, laki-laki dia doang. Nah, laki-laki laki orang doang. Kalau kamu dikasih apartemen terus itu suami orang, kamu tolak gak? Ya, top. Gila. Gua kayak gitu. Ngapain kalau nggak mau gua kalau laki orang ngapain sih ngerusak kebahagiaan orang lain? Hidup kayak gini juga gua udah cukup kok. Kalau misalnya kesempatan tuh, kalau misalnya gue mau kayak Mau. gitu, berdoa. Untuk dikasih kayak fasilitas kayak gitu, gue tahu lu ngasihnya nggak cuma-cuma, pasti lu ada embel-embelnya. Dan gue nggak mau menyerahkan diri gue buat laki-laki. Gak mau, ngapain? Jangan cari penyakit, mending jomblo daripada ngerusak kebagian orang lain. Benar. Din dapat amplop berapa? Gue dapet ya R berapa amplop ya kemarin? Satu, dua, empat kayaknya. Kan ada tua ya, say. Kira jam berapa? Tergantung ngantuk aja. Itu pengorbanan, Kak. Ya gue gak mau anjing, cari aja cewek yang lain yang mau, yang bersedia kayak gitu. Gue gak mau menyerahkan diri gue. Prinsip bohong. Ya terserah lu. Kalau lu menurut lu gue bohong ya udah terserah. Lu mau menilai gue itu gimana, tapi kan yang tahu sebenar-benarnya ya gue dan orang-orang terdekat gue. Mungkin kalau misalnya gue mau kayak gitu, mah gue udah kaya kali dari dulu.
Gue udah gak tinggal di sini kali, gue udah tinggal di apartemen. Punya minta lagi apa izin ya? Iya, Yuli. Yuli kerja di mana sih lu sekarang? Selamat lebaran. Jangan ngerespon yang tidak baik ya, bener. Karena gue nggak mau. Yang pertama, tabur tua itu ada ya guys. Apa yang lo lakukan hari ini suatu saat lo akan menuainya nanti. Gue gak mau merugikan diri gue. Gue gak mau menyerahkan diri gue juga buat cuman perkara kesenangan kayak gini, itu gak mau. Hidup cukup kok kayak gini. Boleh minta noreknya? Boleh, tapi beneran nggak ditransfer. Dari dulu yang wajahnya kecil, emang gue nggak bisa gemuk. Kayak, gue aja nggak bisa makan banyak. Main yuk, kapan? Ayo, kapan? Ih. Ih, Rina udah lebih sabar. Gue dari dulu sabar, tanya no adek gue. Yang penting sehat, yang penting cukup. Nggak harus yang wow, yang penting cukup aja buat nyambung hidup. Nggak mudik-mudik insya Allah. Tapi nggak tahu kapan. Tapi pengennya sih bulan ini, kalau nggak ya bulan besok. Berusaha diriku bila mencintaimu walaupun kau milik orang lain. Enggak lah, kalau cuma sekedar mencintai, kecuali lu ada keinginan untuk memiliki dan lu jadi punya pemikiran buat ngerusak itu baru nggak boleh. Kalau lu kagum, lu suka sama seseorang ya nggak apa-apa, tapi lu jangan ada keinginan untuk memilikinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan diam-diam kak, ya nggak apa-apa kan gue bilang kalau lu suka sama orang, lu mencintai seorang, ya nggak apa-apa, tapi lu jangan ada keinginan untuk memilikinya, apalagi sampai lu harus ngerusak hubungan orang gitu, apalagi yang udah bersuami istri. Ngapain sih kayak nggak ada orang, kayak nggak ada cewek atau cowok lain aja. Kayak yang gak ada wanita lagi kalau menurut aku.
Cinta kan buta ya kan? Cinta kan buta kan? Iya, itu kalau cinta lu aja kali. Makanya jadi orang yang bisa mengontrol diri. Emang nggak bisa kita pungkiri sih ya, ada orang yang nggak pakai logika. Ya lo lah yang harus mengontrol diri lo. Nikah aja, Din. Aduh. Suruh nikah. Nanti dulu deh. Gue aja masih pengen. Belum, oke. Okay. Sulit kadang ngontrol diri sendiri di ya memang tapi kan belajar belajar lah masa lu nggak mau jadi yang lebih baik gua malu ya gua wah. Emang ilmu tenang itu mahal. Pernah berbohong nggak ya gue? Ya, pernah. Dulu gue sering banget bohong sama ortu kayak perginya kemana izinnya kemana perginya sama siapa izinnya sama siapa kayak gitu sih bohongnya tapi sekarang ya udah enggak lah udah gede. Udah up dari gue abis. Mudahan. Thank you, Hendrik. Ya, kentut nggak bisa lah, kentut nggak bisa di setel. Biar secara spontan. Gue nggak ngantuk. Mama Madin ada di kamar. Mana sih? Thank you. Topi TikTok. Baru juga gabung mau nutup. Ya lu kemana aja? Gue udah live dari 1 jam yang lalu. Udah sholat. Enggak, gue lagi ya dapet. Sama-sama Dinda.